Ya betul, pada hari ini Sabtu 28 Agustus 2021 Satgas Madago Raya telah melakukan kegiatan disposal terhadap 11 bom lontong milik tersangka atau DPO teroris Poso. Ini merupakan salah satu rangkaian pengungkapan dari 5 tempat kejadian yang berbeda, yaitu di Kabupaten Poso dan di Kabupaten Parimo, dari aparat gabungan Satuan Tugas Operasi Tinombala dan Satuan Tugas Operasi Madago Raya 2021. Dari ke-11 bom lontong yang dimusnahkan tersebut, semuanya berjenis hex eksplosif atau berdaya ledak tinggi dan dapat mematikan serta melukai di jarak tertentu. Sampai saat ini, Satgas Madago Raya telah melakukan pengejaran terhadap sisa kelompok DPO teroris Poso. Kami berharap dukungan dari masyarakat dan doanya dari masyarakat Sulawesi Tengah, Poso maupun Parimo untuk segera menuntaskan segala bentuk teror oleh kelompok DPO teroris Poso. Demikian yang dapat saya laporkan. Dicabut juga sudah habis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.